Welcome you to balik lagi di Otomotif Populer. Bagaimana kabar kalian semua guys? Sehat selalu ya pastinya. Nah, kali ini saya memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan alat pengukur tekanan ban seperti ini ya. Ini kebetulan bannya sudah saya kempesin. Jadi untuk ukuran mobil itu rata-rata ban belakang itu 35, kemudian ban depannya itu 30, itu rata-rata kalau dipakai di kota. Kalau mau pakai di jalan-jalan seperti kayak off-road, terus kayak digunakan di tanah-tanah gitu, itu menggunakan tekanan 30, itu untuk ban belakang, kemudian ban depannya itu 25. Nah, kebetulan ini saya gunakan di perkotaan ya, jadi saya menggunakan tekanan ban belakang itu 35. Untuk ban belakangnya saya menggunakan tekanan 35, ban depannya menggunakan tekanan 30. Oke, langsung kita praktekkan aja ya. Ini anginnya saya buang dulu 0 ya. Itu kita tekan tombol yang ini. Nah, ini 0 ya. Kita cek dulu tekanan angin awalnya itu berapa. Oke, ini terbaca cuman 20. Jadi anginnya kurang banyak ya. Itu harus diisi sekitar nanti sampai ke 35. Kita buang dulu ya. Caranya tekan tombol merah ini. Nah, ya sudah 0, langsung aja kita isi ya. Nah, sudah selesai, kita cek dulu ya tekanan anginnya berapa sekarang. Ini sudah naik sampai angka 45. Jadi kebanyakan ya, ya terlalu keras. Jadi kalau dipakai kan nggak enak. Nah, caranya kita kurangin ya. Dengan tekan seperti ini ya, tombol yang ini ya. Setelah dikurangin, kita cek lagi, kita nolkan dulu. Masih di angka 40, masih kebanyakan ya. Kita kurangin lagi. Masih di angka 40. Ini sekitar 39 ya, kita kurangin dikit aja. Ini masih sangat keras ya. Kita kurangi lagi. Nah, sekarang sudah di jarum 35, berarti sudah benar ya, tekanan anginnya sudah cocok, baru kita buang. Oke, sekian dulu ya tutorial dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe, serta bunyikan tombol loncengnya
agar tidak ketinggalan dengan tutorial otomotif berikutnya. Terima kasih sudah menonton.